Jadi mari kita bersama-sama itu ya. Saya cuma mengingatkan, saya pikir juga tidak terlalu banyak berbicara juga, jadi bekalnya terlalu banyak. Ya, yang penting intinya yang pertama itu tadi, bahwa setiap orang itu mempunyai peran yang luar biasa. Kita TNI, Polri, PNS yang bergabung di sini itu perannya itu sangat berpengaruh sampai ke tingkat negara. Setiap individu, resikonya kita dalam uniform suatu kelompok besar di TNI, di Polri, 1000 orang bekerja baik karena itu. Bekerja dengan tanpa beban, bukan beban sebetulnya, tanggung jawab. Jadi saya mengerjakan bisa berkreasi, tapi saya mendengar tadi apa yang diberikan adalah suatu tanggung jawab yang harus saya kerjakan. Mudah-mudahan warga di Sasak ini, saya sebagai warga baru bisa berbuat sesuatu hal yang bisa meningkatkan kehidupan khususnya warga Sasak, dan lebih luasnya lagi mungkin di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada umumnya. Saya mohon doanya supaya saya bisa bekerja. We'll be right back.
Amalan! Balas! Amalan! Hentikan! Hormat! Senjata! Senjata! Lapor, dinas keamanan, aman. Lanjutkan.
merusak hal-hal tersebut. Jadikan kita membuat menjadi peran-peran yang lebih meningkatkan semuanya. Saya yakin itu. Jadikan tanamkan kebanggaan pada kita bahwa institusi TNI Polri adalah kebanggaan, bahwa kita bekerja untuk negara dan bangsa. Saya yakin keluarga besar kita juga di rumah sangat bangga dengan apa yang kita lakukan. Istri-istrinya juga, saya bilang. Nggak ada yang saya bilang, yang kedua tadi. Semua itu tergantung bagaimana kita mensyukurinya. Ya. Dulu kita nggak punya lagi latihan survival itu. Karena nggak ada makanan, kita gigitin karet, daging, gak rasa daging juga. Nah, ini kan udah pernah ngerasain survival semua, ya kan? Nggak makan, tapi ngebayangin makanan juga kenyang kita. Ya. Jadi udah, bekerjalah dengan baik, berpikir simpel, syukuri apa yang kita dapatkan. Terima kasih atas sambutannya pagi hari ini yang luar biasa. Mudah-mudahan di saat pandemi begini juga kita bersyukur bisa dalam keadaan sehat, jangan dianggap remeh, melakukan semua protokol kesehatan. Saya juga sempat singgung tentang vaksin bahwa gak usah ragu-ragu, tidak banyak terlalu banyak mendiskusikan. Presiden kita sudah pakai, saya sudah pakai, tidak ada masalah, sehat semua. Memang banyak hoax yang berlalu-lalang. Carilah informasi yang institusi yang legal. Jangan institusi yang nggak jelas nggak jelas. Saya sering menyampaikan, saya mengkampanyekan banyak orang yang tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan karena itu berpengaruh kepada mungkin mereka pikir bisa jadi barang jualan. Tapi pemerintah bilang gratiskan seluruhnya sehingga ada yang harusnya untungnya. Ini saya lihat sudah mulai berani jualan-jualan, sudah tahu hitungannya berarti. Bayangkan untungnya kalau menjual barang 260 juta. Itu pangdam bisa kayak mendadak itu. Jadi banyak orang mungkin nggak suka ada segala macam. Jadi itu sudah yakin bahwa itu aman. Saya berharap TNI Polri, PNS bisa menjadi corong untuk masyarakat semua. Paling tidak di internal keluarga besar kita, jangan ada yang membuat kalau ada hal yang tidak mengerti, tanyakan dengan baik. Sekali lagi, terima kasih atas kehadirannya anggota Kodim, ibu-ibu, kepolisian, para PNS. Saya senang bisa hadir di sini, mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa berkomunikasi lebih akrab, lebih banyak, sehingga kita bisa dapat meningkatkan kinerja kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi. Thank you.